Hai, Shalom. Bertemu lagi kita di Rhapsody Reality TNI Malaysia. Tajuk firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris pada hari ini adalah Ucapkanlah Syukur. Mari kita sama-sama membaca ayat Injil di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala keadaan, inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kata-kata terima kasih adalah kata-kata yang paling berkuasa untuk diucapkan. Kata-kata itu menyampaikan penghargaan dan rasa bersyukur di mana apabila ia dinyatakan dengan betul. Ia meninggalkan kesan yang sangat mendalam dari kesyukuranmu yang tulus itu dan membangkitkan rasa sukacita dalam hati para penerima. Dan juga apabila kamu membuat seseorang gembira, ia akan menenangkan hatimu dan menggembirakan rohmu. Oleh itu, tanyalah dirimu sendiri selalu, siapakah yang aku akan hargai hari ini? Hendaklah perkara ini menjadi sebahagian daripada rencangan seharian. Seseorang di suatu tempat patut mendapat panggilan, kunjungan atau hadiah daripada kamu untuk mengucapkan terima kasih. Saya suka apabila saya dapat memanggil seseorang untuk mengucapkan terima kasih. Saudara-saudari dikasihi, sebilangan orang merasa sukar untuk mengucapkan terima kasih, walaupun ada saat yang memerlukannya. Tetapi nasihat Tuhan adalah jelas. Ucapkanlah syukur sentiasa dan dalam semua perkara. Apabila kamu keluar dan seorang pelayan menawarkan segala bentuk bantuan kepada kamu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Di gereja atau di teater atau di beberapa upacara majlis, apabila seorang pelayan membawa kamu ke tempat dudukmu, jangan duduk tanpa mengucapkan terima kasih. Apabila seorang pemandu teksi membawa kamu dengan selamat ke destinasi kamu, jangan turun tanpa mengucapkan terima kasih. Semua ini adalah situasi yang senang di mana kita alami setiap hari. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita harus bersyukur untuk perkara-perkara ini. Sekiranya kamu adalah seorang ibu atau bapa, belajarlah untuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kamu apabila mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kamu. Sebagai seorang pasangan, ucapkanlah terima kasih kepada pasanganmu untuk perkara-perkara yang kamu lakukan di antara satu sama lain. Apabila orang melakukan sesuatu untuk kamu, sama ada untuk menolong atas kerelaan hati mereka sendiri atau kerana itu adalah tugas mereka, amalkanlah mengucapkan terima kasih. Kamu akan merasa kagum dengan hasil kegembiraan dan kepuasan yang kamu akan alami. Haleluya. Mari kita sama-sama membuat pengakuan. Aku berakarkan dan berdasarkan dalam Tuhan, diperkuatkan dalam iman dan dipenuhi dengan kesyukuran yang berkelimpahan. Setiap hari aku bersemangat untuk mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan
dan kepada orang yang Dia gunakan untuk memberkati aku setiap hari. Oleh itu, aku berjalan dalam berkat, kegembiraan, dan kepuasan. Amin. Anda boleh membuat renungan tambahan di 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 1 Korintus 1 ayat 4. Sampai bertemu lagi kita dalam ruangan yang akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.